Ya ternyata Karisma Jaya ini Nissan unit perintisnya ya, menggantikan seri PP teman-teman. Ini biasa seri PP itu yang mengisi torik ya. Nah sekarang penggantinya adalah Karisma Jaya teman-teman. Ini spesial kemerdekaan nih karena di bagian atasnya sudah dipasang bendera-bendera ya. Banyak banget bis-bis yang menjelang 17-an atau hari kemerdekaan pasti pada pasang bendera teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini setelah Masian hunting di Pasar Jumat ya. Ini Masian mau lanjut hunting lagi. Kita geser ke Terminal Pondok Pinang teman-teman, karena Masian parkir motornya di Pondok Pinang ya. Terus kita sambil jalan ke arah Pondok Pinang nih teman-teman. Nah, dari sini kita bisa sambil hunting nih ya. Ini HR128 War Kuduro-nya udah berangkat. Disusul di belakang ada apa nih, Rosalia Indah Solo Madiun 387. Nah ini lanjut lagi diberangkatkan, di belakang ada The Phoenix ya, Phoenix HR034 tujuan Yogyakarta. Maknum nih, Garuda Mas Maknum masuk Terminal Pondok Pinang. Nah ini alhamdulillah akhirnya Masian sampai juga di Terminal Pondok Pinang ya. Yowis kita langsung hunting aja di terminal ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Masian, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video selanjutnya teman-teman. Yowis kita langsung hunting aja di Terminal Pondok Pinang ini ya. Ih, Indoro Satria Mas cakep nih, Balaraja Jogja. Aja ada bapak ya. Ini persiapan diberangkatkan Rosalia Indah SHD 387 tujuan Solo Madiun. Ini di pintu masuk baru aja sampai, ini ada Sudiro Tunggajaya Karisma Jaya. Wah, armada perintis nih teman-teman. Nih kurang tahu sore ini mengganti bis STJ apa nih. Ini sementara STJ premiumnya belum pada bermunculan ya. Nah, oke teman-teman, nih sekarang di depan mesin sudah terparkir ya. Ini baru aja masuk. Ini ada Rosalia Indah MHD163 mengisi rute Bogor Jakarta Palembang. Berangkat bareng. Belakang ada Rosalia Indah MHD163 tim Palembang. Ada yang baru masuk ya, PO Agung Sejati.
Noah AS130 tujuan Purwantoro. Start awal dari Parung, teman-teman. Nah, karena tadi sibuk videoin 27 Trans ya, ternyata ini ada unit Sudiro Tunggaja yang baru masuk nih, ada STJ Gina ternyata. Nah, kira-kira ini STJ Karisma Jayanya gantiin STJ apa ya? Nanti kita tunggu aja nih, kira-kira Torik masuk atau enggak nih. Ini yang baru terparkir ada dua unit, STJ Karisma Jaya dan STJ Gina, teman-teman. Ini selanjutnya diberangkatkan HDD 397 ya, Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Solo Madiun. Wah, di ujung sana ada Gramas baru aja masuk. Dan ini bis selanjutnya yang diberangkatkan ada Agramas BM031. Unitnya cakep banget ya, bagus banget ya. Ini spesial kemerdekaan nih karena di bagian atasnya udah dipasang bendera-bendera ya. Banyak banget bis-bis yang menjelang 17-an atau hari kemerdekaan pasti pada pasang bendera, teman-teman. BM31. Nah, ini selanjutnya ada Agramas BM006. Lanjut saja diberangkatkan ya, PO KIM Trans tujuan Surabaya. Ini tuh cakep ini. Tadi Mas Yan sempat nanya ke bagian agen ya, ini agen Sudiro Tunggajaya, ternyata Karisma Jaya ini sang unit perintisnya ya, menggantikan seri PP, teman-teman. Ini biasa seri PP itu yang mengisi Torik ya. Nah, sekarang penggantinya adalah Karisma Jaya, teman-teman. Jadi kabarnya Toriknya lagi perbaikan servis, jadi digantikan sementara oleh Karisma Jaya. Wah, ini ginanya masih mati mesinnya ya, belum dinyalain. Dan situasi sore hari ini di Terminal Pondok Pinang ramai banget ya. Begitu juga di ruang tunggunya ya, teman-teman. Ruang tunggunya juga ramai banget. Karena hari ini hari Sabtu ya.
Hari ini adalah hari Sabtu dan ini penumpangnya ramai banget ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi STJ sore ini diisi 2 unit ini aja ya. Dan mesin kayaknya mau ngudahin untuk hunting hari ini karena cuacanya tiba-tiba mendung nih. Wah, bakalan hujan deras nih. Takutnya banjir ya, soalnya akses ke arah rumah mesin banyak banget. Beberapa titik banjir, takut banjir nanti. Jadi mesin udahin aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video hunting mesin sampai tuntas. Sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberangkatkan ada Murni Jaya E149 tujuan Parung Jogja. STJ Gina diberangkatkan ya. Ini ada Mas Ganang di balik kemudi. Halo Mas, hati-hati Mas. Ternyata Mas Miko. Udah pasang bendera juga belakangnya.